Halo guys, balik lagi di Hendranata Channel. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan share tekstur langit GTA San Andreas ya guys. Nah jadi buat kalian yang penasaran seperti apa teksturnya, kalian bisa tonton video ini sampai selesai guys. Nah buat kalian yang udah download modpack dari gue, untuk langitnya seperti ini ya guys, tekstur langitnya. Jadi gue akan coba ganti jadi lebih bagus lagi guys. Jadi biar gak kelamaan, langsung aja kita akan ke video tutorial cara pasangnya ya guys. Oke, untuk cara pasangnya sangat mudah ya guys. Pertama kalian buka aplikasi TXD Tool, kemudian kalian pilih ini ya, tombol yang ada di pojok kanan bawah. Di sini kalian pilih txd.txt ya, file yang ada di dalam GTA kalian. Nah kemudian kalian pilih ini ya, tombol plus yang ada di pojok kanan bawah. Kalian pilih from image ya. Nah di sini untuk pilihannya kalian pilih yang with alpha guys. Kemudian kalian cari tekstur langit yang udah kalian download dari channel ini ya guys. Di sini tinggal kalian pilih semua ya. Kemudian kalian checklist. Nah di sini kalian pilih override ya, karena tekstur ini akan menggantikan tekstur yang ada di dalam GTA kalian. Jadi kalian pilih override. Kalau ini terserah kalian, kalau gue gak pernah gue centang semua guys. Kemudian tinggal kalian klik OK ya. Kalian tunggu importnya selesai. Nah untuk proses import udah selesai ya guys. Setelah itu kalian pasang tim magic yang udah gue kasih guys. Lanjut ke tutorial cara pasang tim magic ya guys. Kalian buka aplikasi YarSilver. Kemudian kalian cari tim magic yang udah gue share satu paket ya sama tekstur yang tadi. Kalian salin atau kalian potong. Kalian paste ke Android data. com rockstargame.gta ya, file data. Nah kalian paste di sini guys. Kemudian tinggal kalian ganti ya, ganti tim magic kalian menggunakan tim magic yang udah gue share guys. Nah untuk tim magic ini sama seperti yang gue share di modpack kemarin ya. Jadi buat kalian yang udah download modpack dari gue, kalian nggak perlu pasang tim magicnya lagi guys. Kalian tinggal import tekstur awannya tadi ya guys, yang udah gue pasang tadi guys. Oke, di sini gue akan langsung review tekstur langitnya, guys. Oke, guys, di sini gue udah masuk ke dalam gamenya ya, guys. Jadi di sini gue akan langsung review tekstur langitnya, guys. Nah, untuk tekstur langit yang barusan gue pasang seperti ini ya, guys. Nah, jadi seperti ini, guys. Lebih bagus lagi ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen tekstur ini bisa kalian download di deskripsi video ini ya guys. Tinggal kalian download dan kalian pasang sesuai dengan tutorial yang udah gue praktekkan tadi guys. Wih, mantap banget kan. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Hendranata pamit dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya guys. With the